Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, selamat datang di channel Bimbel Cendikia. Di video ini kita akan belajar tentang pengurangan bilangan puluhan. Ayo kita mulai. Nomor 1, 55 dikurang 21. Caranya adalah kita kurangkan dulu angka yang paling sebelah kanan ini ya, yakni 5 dikurang 1. 5 dikurang 1 hasilnya berapa? 4. Kita taruh sini 4. 5 dikurang 2. 5 dikurang 2 maka hasilnya 3. Maka kita tulis di sini 3. Jadi jawaban nomor 1 berapa? 34. Lanjut lagi ke soal nomor 2. 67 dikurang 15. 7 dikurang 5 berapa ya? 7 dikurang 5 hasilnya 2. Maka kita taruh sini 2. 6 dikurang 1. Kita punya 6 dikurang 1. Masih sisa berapa? 5. Kita taruh sini 5 ya. Maka jawaban nomor 2 adalah 52. Lanjut ke soal nomor 3. 52 dikurang 10. 2 dikurang 0. Berapa teman-teman? Tetap 2 ya. Kita taruh sini 2. 5 dikurang 1. 5 kita kurangkan 1. Sisa berapa? 4. Taruh sini 4. Jadi jawaban nomor 3 berapa? 42. Lanjut ke soal nomor 4. 97 dikurang 34. 7 dikurang 4. 7 dikurang dengan 4. Sisanya berapa? 3. Kita tulis 3 di sini. 9 dikurang 3. Kita 9 dikurang dengan 3. Maka hasilnya berapa? 6. Maka taruh sini 6. Jadi jawaban nomor 4 berapa? 63. Lanjut lagi ke soal nomor 5. 88 dikurang 66. 8 dikurang 6. 8 dikurang 6 berapa? 2. Tadi 8 dikurang 6 berapa? 2. Tulis lagi 2 di sini. Jadi jawaban nomor 5 berapa teman-teman? Benar, 22. Nomor 6. 49 dikurang 13. 9 dikurang 3. 9 kita kurangkan 3. Sisa 6. Taruh sini 6. 4 kita kurangkan dengan 1. Hasilnya berapa? 3. Jawaban nomor 6 berapa berarti? 36. Nomor 7. 86 dikurang 15. 86 dikurang 15. 6 dikurang 5. 6 dikurang dengan 5. Hasilnya 1. Kita taruh sini. 8 dikurang dengan 1. Hasilnya 7. Maka hasilnya di sini. Jawaban nomor 7. 71. Nomor 8. 71 dikurang 21. 1 kurang 1 berapa? 0. Habis ya. Oke, 7 dikurang 2, hasilnya berapa? 5. Oke, jadi jawaban nomor 8 adalah 50. Alhamdulillah, kita telah selesai belajar matematika tentang pengurangan bilangan puluhan. Mudah kan teman-teman mengerjakan soalnya? Tinggal kita kerjakan yang sebelah kanan dulu, baru yang sebelah kiri. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.